Ini susu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video dari Kucing Jantan. Terima kasih juga yang udah subscribe, yang sudah nonton pada saat ini, sampai saat ini, terima kasih. Jadi teman-teman, video kali ini saya dan keluarga jalan-jalan pagi, tepatnya di Minggu pagi. Video ini diambil pada saat yang normal, teman-teman, sebelum terjadinya PSBB jilid 2 di Jakarta. Jadi seperti inilah kondisinya, kondisi Monas pada saat yang normal. Cuma bisa masuk sampai parkiran doang ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya, untuk keluarga kecil saya ini udah cukup kayaknya. Oke teman-teman, saya mau sedikit ngasih narasi buat kondisi kita pada saat ini teman-teman. Dan teman-teman tahu sendiri lah, beginilah kondisi sekarang. Tak beda rupanya sekarang dengan penjara jalanan. Bebas, tapi nggak sama. Apalagi sekarang, pemegang kekuasaan beralih ke topik berbeda dari channel dunia. Iya, benar, channelnya kan sekarang lagi terbuka soal pandemi, tapi terpaksa berubah ke arah koloni. Udah ya. Entah berpihak pada siapa, tapi seakan tahu itu bukan pada kita. Saya dan keluarga bertanya, kapan ya? Kapan yang normal lagi? Kapan masalah pandemi ini hilang? Tanya saya dan keluarga saya yang kecil ini. Dan penguasa jawab, kita tambah masalahnya lagi. Saya sih sebenarnya nggak paham ya, tapi kok ikut ngerasa gundah di hati. Sedih buat teman-teman yang lagi jaga kondisi badan, malah ikut berjuang melawan bangsa sendiri. Saya ikutin saran teman-teman aja lah ya. Kalau tidak bisa ikut berjuang, mending diam dan perhatikan. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Video dan narasi ini semoga bisa jadi curahan tersendiri buat saya dan keluarga. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat dan semoga terhibur. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan masalah-masalah yang lain juga cepat terselesaikan. Dan jangan lupa diam dan perhatikan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.